Oke guys, jadi udah lama kita nggak bertemu. Gue udah nge-upload selama 2 apa 3 bulan ya guys ya. Dan gue pengen lagi bikin vlog, daily vlog mungkin pertama kali, daily vlog sekarang yang gue buat. Dan ya mungkin kalian harus tahu gue ini buatnya dan gue bikin openingnya di bengkel mobil guys. Ya, jadi gue sekalian servis mobil karena gue disuruh nunggu sekitar 2 jam. Akhirnya gue sedikit gabut dan gue berpikir untuk bikin vlog karena sudah lama juga tidak bertemu dengan teman-teman semua ya. Oke, dan sekarang gue sama Neng-Neng sama si Neng Gelis dari Pantura ya guys ya. Jadi kita mau kemana? Mau beli laptop guys. Dia pede mau beli laptop depan kamera, padahal mah mikir-mikirnya, wuh. Saya mikirin ini guys, mikirin milih kampus kalau lulus SMA. Jadi, ya udah mau berangkat kapan ayo? Mending beli Lenovo, mending beli MacBook. Kalau kata aku sih mending bayarin servis mobil aku ya guys. Begitu. Oh ya. Kamu pernah ini enggak datang ke tempat servis mobil, terus servis disuruh nunggu lama? Enggak, soalnya aku enggak punya mobil. Tahu enggak nunggunya selama apa? Pernah kalau servis mobil? Kalau kataku nunggu servis mobil ini selama nunggu jawaban dari kamu pas aku tembak. Kayak gitu guys ya. Oke guys, jadi berhubung kali ini tadi tuh habis servis nggak jadi nunggunya, nggak jadi perginya. Oh iya, nggak jadi perginya, jadinya nunggu. Jadinya nunggu aja, katanya dia malas guys, malas bolak baliknya dia mah, malesan. Dan momen yang ditunggu-tunggu sekarang adalah apa sayang? Aku mau makan di warteg. Makan di warteg pertama kali seumur hidupnya Dea Putri Maranata ya guys ya. Tapi aku pernah makan makanan warteg, tapi kalau makan di wartegnya aku enggak pernah. Gimana belum sih? Oh, guys, belum pernah. Iya, kalau jadi jangan menganggap kalau aku makannya elit terus, enggak gitu. Bukan gitu. Makanan warteg juga aku makan, tapi kalau makan di tempatnya. Di tempatnya itu belum pernah. Tapi kan sebenarnya kalau makanan warteg mah ya memang makanannya rumahan, weh gimana enggak sih? Iya, benar. Itu ngapain dimiring-miring lagi? Jangan dimiring-miring, itu buat orang pusing nanti, keliwing sayang. Oke. Nah, kan memang masakan-masakan warteg mah memang masakan-masakan orang tua kita enggak sih? Kalau di rumah gitu kan. Tapi aku pengen aja nyobain makan di warteg. Pernah? Belum kan, nah sekarang. Tapi by the way, kenapa kamu belum pernah makan di warteg di tempat? Gak ada yang ngajakin aku makan di warteg. Satu orang pun? Oke, berarti baru Algiril yang mengajak dia Putri Maranata makan di warteg. Tapi iya, punya perspektif yang punya atau punya kayak sebenarnya di warteg teh gimana gitu, atau enggak, atau biasa aja? Biasa aja. Maksudnya gimana perspektif? Ya kayak misalkan gue gak mau ke tempat itu takut atau apa gitu. Enggak, kenapa nah, kalau takut? Kalau warteg kan biasa kan image-nya warteg tuh tukang beca gitu kan. Padahal aku sering di warteg juga ngobrol sama mereka gitu kan. Biasa aja gitu, pada baik kuli, senang kan? Gitu. Padahal kita juga kuli. Cuma, iya. Kerja juga. Nah kan gitu ya yang kita pernah dengar. Nah makanya kan aku nanya ke kamu, kalau misalkan apakah kamu juga punya sudut pandang yang sama akan itu gitu? Enggak, jadi biasa aja. Biasa aja. Oke, sekarang kita makan di warteg. Belum pernah ada yang ngajakin aja kan. Oke, berarti kan pernah makan makanan yang ada di warteg itu makanan apa? Ya apa aja, ayam. Pernah apa? Ayam. Kalau ayam mah semua juga ada. Ikan nih kenapa? Ke mama aku tuh kalau nggak masak pasti belinya di warteg gitu. Oh, I see. Nah itu yang paling yang kamu paling suka apa? Ikan. Ikan? Kenapa ikan? Ikan goreng atau ikan apa? Bukan, ikan tongkol gitu loh. Aku sukanya yang manis juga sih, makanya aku pilihnya.
Pokoknya gitu guys. So stay tune terus. Stay tune boleh, enggak juga enggak apa-apa sih guys. Ini mau maju pasti jatuh handphonenya. Enggak. Mas makan. Makan sini telur kerang. Kerang telur. Tinggal ya telur bulat, betul. Ini tuh biasanya kalau di warteg tuh tinggal gini touch screen dia. Cobain makan apa? Pusing kan? Pusing kan? Apa ya? Ya. Ayam aja deh. Ayam. Apa? Pencet. Ayam. Pencet. Di bungkus. Yang paha. Nah, kalau di sini tuh uniknya touch screen. Nah, ini the first time. Dia ke warteg. Sambalnya ada, Bu. Mau sama sambal. Udah, itu doang? Udah. Nah, langsung keluar. Banyak banget. Jadi apa menu hari ini? Sama ayam serundeng. Ayam serundeng, sambal, kangkung. Udah, itu aja. Iya. Coba. Sekarang pakai seni kultur seni kerang telur. Telur bulat sama kerang. Ini lebih canggih daripada restoran, lebih canggih daripada Sabu Haci ini. Sambal teh. Sip, bukan keluar langsung. Makasih ya, Mbak ya. Nice guys, ini favorit aku guys. Ini telur kerang. Kelor terang. Okay, guys. Coba pakai dulu kultur makan di warteg. Gimana? Cepet kultur makan di warteg. Cepet. Ini yang gini. Cepet. Okay. Bismillah. Mari kita, Ma. Nah, kultur di warteg tuh segini ya. Ini terbaik ini, paling pol ini. Okay, guys. Sekarang sudah diterima di Bakuar. Baru udah kuat warteg. Dia join this group Bawar, baru udah warteg ya guys ya. Di sekarang aku habis jaga soalnya. Sepiring banyak itu habis luar biasa. Luar biasa dilempar ke sini kayak tadi pagi guys.